Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Pertamanya aku ingin mengucapkan tersasa pula awal-awal ni, baru nak bagi feel, baru nak bagi mood seram. Awal-awal pun dah tersasul. Okay, so pertamanya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang masih lagi sudi untuk menonton rancangan Kisah Seram Netizen ini. Bagi sesiapa yang baru sahaja mengikuti Kisah Seram Netizen ni, okay, rancangan ni sebenarnya adalah sebuah rancangan di mana aku menceritakan semula kisah-kisah seram yang telah dikongsikan oleh para netizen kepada aku melalui Facebook dan juga email. Cerita-cerita yang aku sampaikan ini anggaplah sekadar hiburan. Jangan terlalu percaya dan jangan juga terlalu tak percaya. Terpulanglah kepada pendirian diri masing-masing. Okay, kepada yang belum subscribe channel YouTube Seizuan Aku ni, korang boleh tekan butang subscribe di bawah dan korang juga boleh tekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Bagi sesiapa yang ingin kongsikan kisah seram, kalaulah ada antara korang yang nak kongsikan kisah seram sama ada pengalaman sendiri ataupun pengalaman daripada orang lain yang korang pernah dengar, korang boleh hantar cerita seram korang melalui dua cara. Satu, melalui Facebook. Aku ada letak link Facebook aku di ruangan description, so korang boleh klik link Facebook aku tu dan kemudian hantar message cerita seram korang kepada aku. Ataupun cara yang kedua, korang boleh hantar email cerita seram korang dia menggunakan alamat email aku yang aku letak juga dalam ruangan description. Okay, so pada hari ini aku nak kongsikan mungkin dua, mungkin tiga kisah seram, okay, yang telah dikongsikan kepada aku, yang telah dihantar kepada aku. Jadi cerita yang pertama ni datangnya daripada saudari Umi, okay, yang kirimkan ceritanya melalui Facebook berkenaan dengan kejadian seram yang menimpanya semasa dia melakukan overtime secara berseorangan. Okay, so tanpa kita membuang masa, jom kita dengarkan kisah daripada saudari Umi tentang gangguan yang dialaminya semasa membuat overtime secara berseorangan. Masa tu saya tengah pulun buat overtime seorang diri di dalam pukul 10 malam. Sikit je lagi saya nak siapkan kerja saya. Kira yang ni memang last lah kerja yang perlu saya siapkan pada malam tu. Sedang saya sibuk, sedang saya leka membuat kerja, secara tiba-tiba saya terdengar suara staff admin yang menegur saya, "Eh, you tak balik lagi ke?" Dan saya pun menjawab, "Sikit lagi je ni nak habis. Nanti dah habis ni I baliklah." Pada waktu tu, saya menjawab tanpa memandang wajah staff tersebut. Maklumlah, masa tu saya memang tengah sibuk sangat, jadi muka saya, mata saya sedang memandang kerja yang ada di depan. Hati ketika itu berasa sangat lega sebab saya menyangkakan yang saya berseorangan. Tapi rupa-rupanya ada kawan juga yang overtime pada malam tu. Bilik staff admin tu terletak
di depan laluan meja kerja saya. Jadi staff tadi dia tegur, sebenarnya dia dalam perjalanan nak ke bilik admin semula lah. Tiba-tiba perasaan saya jadi tak sedap apabila saya perasan kerusi berpusing dengan sendirinya. Malah saya juga perasan mesin fotostat yang tadi sunyi sepi tiba-tiba berbunyi. Pada waktu itu mulalah datang segala rasa takut dan seram dalam diri. Tanpa membuang masa, saya pun menutup komputer, mengangkat handbag dan terus ke pintu dengan kaki yang sudah menggigil. Namun begitu, sedang saya dalam perjalanan nak keluar daripada pejabat, saya teringat pada staff admin yang menegur saya tadi. Saya berasa kesian dengannya. Walaupun saya takut, tapi saya tak sampai hati nak tinggalkan dia berseorangan. Jadi, saya pun berpatah balik menuju ke bilik admin supaya saya boleh mengajaknya balik bersama-sama dan tak membiarkannya berseorangan. Sampai saja saya di depan bilik admin, saya lihat bilik admin sudah pun gelap dan tak ada sesiapa pun di dalam bilik admin tu. Pada waktu itu, bulu roma saya terus meremang. Tanpa membuang masa, saya pun terus berlari laju menuju ke pintu. Masa tu, rasa takut menyebabkan kaki saya ni rasa macam tak jejak pun lantai ketika menuruni tangga. Jika tak ada orang pun yang menegur saya tadi, jika bukan staff admin yang tegur saya tadi, siapa sebenarnya yang telah menegur saya tadi? Itu saja cerita yang dikongsikan oleh Puan Umi tentang pengalamannya diganggu oleh, dia tak tahu siapa, tapi dia boleh dengar suara menegur dia. Suara tu pula sebiji macam suara kawan dia. Mula-mula dia ingat dia berseorangan. Lepas tu dia dengar suara kawan dia, so dia, lepas tu dia ingat, oh ada kawan. Sekali bila dia dah kena kacau dengan kerusi yang tiba-tiba berpusing, bunyi mesin fotostat yang tiba-tiba berbunyi, lepas tu dia lari, dia patah balik sebab teringat kawan. Tengok-tengok dalam bilik staff admin tu, tak ada orang dah. So siapa sebenarnya yang tegur dia tadi? Sebab itulah bila kita ni, kalau siapa-siapa yang kerja overtime ni kan, kalau boleh berteman lah, sebab kita tak tahu, mungkin ada benda lain yang akan menemani kita kalau kita overtime secara berseorangan. Terima kasih kepada saudari Umi di atas perkongsian cerita ini dia berkenaan dengan pengalaman seramnya diganggu ketika membuat overtime secara berseorangan. Baiklah, sekarang ni kita akan bersambung dengan cerita seram yang seterusnya. Okey, cerita seram yang seterusnya ialah datangnya daripada Puan Khalis Puan Khalis ke macam mana, aku pun tak tahu macam mana nak sebut
Yang betul kadang aku pun ada member nama Khalis juga, tapi kita panggil Khalis ni Khalis ke Khalis ke, mana-mana boleh eh. Okay, Puan Khalis. Okay, Puan Khalis ni dia kata dia ni tinggal di rumah dia pada tahun 90-an dulu. Dia tinggal di rumah yang kawasan rumah kami adalah bekas lombong di Ipoh. Okay, kawasan bekas lombong di Ipoh, dan dia katakan kawasan ni agak anchor, seram lah, disebabkan selalu ternampak kelibat perempuan berbaju putih. So untuk kita ketahui kisah lebih lanjut pasal cerita seram Puan Khalis ni, okay, aku akan bacakan untuk korang dan kita sama-sama dengar kisah seram daripada Puan Khalis. Kisah ini berlaku semasa saya masih bersekolah rendah pada tahun 1990-an. Kawasan rumah kami adalah bekas lombong di Ipoh. Memang agak anchor, memang agak seram kawasan tersebut, sebab penduduk di kawasan taman saya tu selalu ternampak kelibat perempuan berbaju putih. Kisah seram yang saya nak ceritakan ini berlaku di rumah kami di Ipoh. Rumah tersebut adalah rumah dua tingkat, tapi saya dan ahli keluarga yang lain jarang naik di tingkat atas. Di tingkat atas ada dua bilik. Bilik di hadapan dijadikan bilik simpan barang dan tiada lampu. Bilik tu setiap kali tukar mentol baru mesti akan rosak balik. Bilik lagi satu pula digunakan untuk meletakkan pakaian yang dah dilipat dan dibasuh. Pada suatu pagi, semasa saya hendak bersiap-siap pergi ke sekolah, saya perlu naik ke atas untuk ambil pakaian. Masa saya naik tangga, tiba-tiba hati saya rasa berdebar-debar. Saya juga rasa tak sedap hati masa saya tengah naik atas tu. Saya rasa macam saya diperhatikan dari bilik nombor 2. Tapi saya kuatkan semangat juga untuk naik secara berseorangan. So kalau bilik nombor 2 ni, dia kata bilik yang bilik nombor 2 ni ialah bilik yang dia selalu tukar mentol tu tadi. Okay, saya apa ni, aku explain supaya kita sama-sama faham lah cerita ni. So dia kata rasa macam diperhatikan dan macam ada sesuatu di bilik nombor 2 tu. So ini bilik yang selalu tukar mentol tapi rosak tu. Masa saya dah sampai di atas, saya terpaksa tempuh bilik pertama yang gelap. Saya masa tu rasa lega lah, sebab bilik yang pertama tu tak ada apa-apa pun saya nampak. Tapi bila saya nak sampai ke bilik yang nombor 2, iaitu bilik yang selalu tukar mentol tapi mentol mesti akan rosak balik tu, okay, tiba-tiba saya dah rasa lain. Malah pada waktu tu juga bulu roma saya meremang tanpa apa-apa sebab. Jadi untuk langkah keselamatan, sebelum saya masukkan badan saya, masukkan kepala saya dulu, saya hulurkan tangan di dalam bilik untuk hidupkan suis lampu yang terletak betul-betul dekat dengan pintu. Buat pengetahuan semua,
Pintu bilik tu memang tidak ditutup. Jadi saya memang terus masuk je tangan. Saya hulur tangan masuk dalam bilik bilik nombor 2 tu dan saya nak on switch lampu. Dan masa saya masukkan tangan itulah tiba saya rasa macam jantung saya ni dah rasa macam nak luruh, nak jatuh sampai ke kaki. Bayangkan yang mendengar, korang semua yang mendengar, korang bayangkan bilik ni gelap. Lepas tu korang hulurkan tangan dalam bilik tu, tak, korang tak pandang pun, korang tak masukkan kepala pun dalam bilik tu. Korang hulurkan tangan nak capai switch lampu. Tiba-tiba ketika itu saya disergah sesuatu. Saya disergah oleh suara yang sangat kuat dan suara itu adalah suara seorang lelaki yang garau. Kita bayangkan, contoh, kita masukkan tangan dalam bilik tu, kita tak tengok pun dalam bilik tu, masa kita nak try on tu, tiba-tiba ada orang sergah macam ni. Boleh bayangkan tak? Kita naik, dah lah kita naik sorang-sorang, bilik tu gelap, tiba-tiba kita kena sergah macam tu. Aku pun meremang weh kalau kena sergah macam tu. Okay, jadi kita sambung cerita daripada Puan Khalis ni. Apabila saya disergah, apa lagi? Saya tak tunggu lama, saya terus berlari turun ke bawah. Saya berlari dengan sangat laju. Masa tu memang rasa nak gugur jantung ada, rasa macam nak darah hilang daripada badan pun semua ada. Sebab disergah oleh sesuatu yang saya tak tahu apa benda. Ahli keluarga saya semua ada kat bawah. Tiba-tiba ada pula suara yang menyergah saya di atas. Siapa ataupun apa benda yang sergah saya tu? Sejak daripada kejadian itu, saya tak naik lagi atas besar secara berseorangan. Kalau saya nak naik, saya akan ajak adik-beradik saya untuk teman sama-sama naik ke atas. Sekian saja kisah daripada saya. Okay, terima kasih kepada Puan Khalis di atas perkongsian cerita yang bagi aku scary juga. Tak nampak, kita tak nampak benda tu, tapi kita disergah oleh suara yang garau kuat. Tak boleh bayang. Entahlah, kalau kena macam tu memang lari ke yalah. Adik-beradik ada kat bawah, mak ayah dekat bawah rumah, kita naik atas seorang-seorang. Walaupun pagi tapi gelap. Masa nak on switch lampu dalam bilik gelap, tiba-tiba bayangkan kena segah dengan suara yang entah mana datang. Entah siapa segah, entah apa benda segah. Memang scary lah. Meremang, bukan boleh meremang ni. Ini boleh tercabut segala bulu kat badan tu. Scary. Terima kasih Puan Khalis di atas cerita, di atas perkongsian seram ni. Jadi aku rasa setakat tu saja dulu perkongsian daripada aku untuk hari ni, untuk rancangan kisah seram netizen. Ingat, cerita ini cerita-cerita yang aku kongsikan ni, anggaplah ia hanya sekadar untuk hiburan. Janganlah terlalu percaya. Jadi kepada sesiapa, ini pesanan kepada sesiapa yang mungkin nak kongsikan kisah seram korang, macam biasa korang boleh kongsikan melalui Facebook. Aku ada letak link Facebook aku di bawah. Klik link tu, hantar mesej kepada aku cerita seram korang, ataupun korang boleh hantar email kepada aku, okay, untuk bertentang cerita seram korang lah. Dan kalau korang suka dengan video yang sedang korang tengok ni, jangan lupa untuk klik button subscribe dan jangan lupa untuk klik thumbs up juga. Okay, dan jangan lupa juga, banyak sangat jangan lupa ni, untuk tekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Jadi, ok,
kita berhenti setakat tu saja dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan, insyaAllah, di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Assalamualaikum.